Oh ini nih adonannya nih. Bu, berapa porsi setiap hari? Kalau hari-hari biasa sekitar 15 kilo sampai 17 kilo, Kak. 15 sampai 17 kilo. Goreng terus. Wih, mantap. Crispy, crispy. Bunyinya aja udah kedengaran tuh. Pernah langka nggak, Bang? Karena langkanya dari kecil aja udah dibunuh-bunuhin. Halo guys, selamat sore. Assalamualaikum. Kali ini Bang Ipan lagi di Pasar Lemak Tangerang. Sebelum buka, ya, sebelum buka, ini kita kejar-kejaran nih sama beberapa pedagang karena takut rame. Karena kalau kalian kulineran di sini udah pasti ramai, enak-enak dan pokoknya banyak macam deh pilihan-pilihannya. Untuk itu, kali ini Bang Ipan mau liatin ke kalian segmen goreng-goreng, ada sambel-sambelnya, mudah-mudahan kalian ngiler. Kalau kalian kepengen datang sini, langsung aja. Nah, ini nih. Bang, satu porsi berapa sih, Bang? 15.000, Kak. 15.000? Iya. Dia pakai sambal-sambal hijau gitu ya? Iya. Tapi kalau untuk sore ini yang ready baru sambal bangkoknya aja, Kak. Sambal bangkok. Coba sambal bangkok satu. Oh iya. Terus yang laris apa lagi, Bang? Satu. Barbeque, Kak, kalau di bumbu tabur. Oke, okay, dua ya. Yang pedas asin ada bon cabenya. Berarti kamu pesan yang mana? Barbeque. Barbeque yang tabur-taburan yang Abang bilang tadi ya. Pertama kali makan baby crab. Nggak tahu nih seperti apa nih. Kalau makan kepiting udah sering. Tapi makan yang anaknya tuh belum. Si abangnya lagi mempersiapkan untuk menggoreng. Tadi barusan lagi ngadon-ngadon ya, Bang? Iya. Oh, ini nih adonannya nih. Baby crab. Ini bukannya dimulai dari jam berapa nih, Bang, kalau Abang jual di sini? Jam 3-an, Kak. Jam 3-an iya. Udah ini ya, udah jam 3. Udah stay di sini ya? Iya. Jam 3-an ya guys ya. Jangan tanya lagi di kolom komentar. Jam 3 udah bisa datang ke sini. Oh, ini mau digoreng nih, Bang. Oh, sedap. Gorengnya 2 ya berarti ya? Iya, Kak. Biar cepat. Biar cepat. Soalnya kalau satu tumpuk numpuk di situ lama. Lama ya? Lama kematang. Oh, berarti habis goreng taruh di sana ya? Oh, iya, siap, Kak. Buat berapa porsi setiap hari? Kalau hari-hari biasa sekitar 15 kilo sampai 17 kilo, Kak. 15 sampai 17 kilo. Itu jadi berapa sih? Kalau untuk 1 kilonya bisa jadi 10 porsi, Kak. 10 porsi, guys, ingat guys. Kalau 100 porsi? Kalau 100 porsi ya 10 kilo bukanya. 10 kilo bukanya. Iya. Goreng 10 kilo, Bang. Goreng 10 kilo, siap, Kak. Goreng 10 kilo. Iya. Meskipun goreng 10 kilo, Bang, ya. Nanti nikmatinnya cuma 2 porsi aja ya. Iya, siap. Nama abangnya siapa nih, Bang? Igo, Pak. Bang Igo? Iya. Asli Tangerang? Asli Tangerang. Oh, asli Tangerang. Orang setempat di sini, guys. Ini gorengnya pun nggak lama mungkin ya? Enggak, Kak. Sekitar 5-8 menitan. 5-8 menit? Iya, biar benar-benar crispy banget. Buat kalian yang belum pernah makan baby crab nih, nonton dulu, lihat dulu. Kalau kalian ngiler, langsung datang ke Pasar Lama Tangerang. Ketemu sama Bang Igo nih. Ini nih. Wow. Yang pakai kalung-kalung gede nih. Tanda lahir nih. Oh, tanda lahir ya? Wangi, wangi. Mi, langsung digoreng 10 kilo. Mantap. Langsung gue. Ada resep tersendirinya. Ada resep tersendiri ya? Biar wangi. Biar wangi. Yang pastinya resep di awal tuh baca doa dulu kayaknya. Iya. Diawali dengan bismillah. Ah, diawali dengan bismillah. Benar. Goreng terus, Bang. Ini direndam dulu berarti? Direndam air jeruk dulu biar amisnya hilang. Oh, dulu. Air jeruk. Iya. Oke. Jadi biar yang nikmatin pun iya. Tambah soy geboy ya. Biar enggak amis banget. Biar enggak amis banget. Tapi kalau bahan-bahan kayak gini selalu ada di pasar berarti ya. Pernah langka enggak, Bang? Pernah langka? Pernah langka? Iya. Karena langkanya dari kecil aja udah dibunuh-bunuhin. Dari kecil aja udah dibunuh-bunuhin. Ya. Tapi kalau kepiting kan sekali lahir kan banyak banget, ribuan. Iya, oh, ini langsung nih. Ih, udah ramai nanti. Goreng terus. Iya. Ini kayaknya orang pertama yang beli langsung 10 kilo ya. Bener, Kak. 100 porsi, guys. Nah,
beruntunglah yang pertama kali buka. 100 porsinya bagi gratis ya. Jadi orang datang langsung abang bagiin gratis. Oke, siapa? Misal ditanya, saya ulang tahun kak, bang ya. Ya bang Igo ya. Kalau ditanya ulang tahun yang keberapa? Nggak tahu lah, random. Kak, beli berapa porsi? Porsinya berapaan? Porsi 15.000. Satu aja. Kok satu aja tuh bayar, kalau beli dua gratis? Ya udah beli dua gratis. Ya sudah beli dua, oke. Gratis kan? Iya, beli dua gratis. Oke, bang Igo, dua. Kakaknya mau yang rasa apa, kak? Silakan kakak yang menunggu. Baru belum ada cabang kak, baru satu doang. Baru satu doang. Insya Allah bulan depan. Bulan depan ya? Iya. Berarti bulan depan tuh ya, Ramadan kan? Sudah di dalam sini juga kak. Di luar berarti ya? Sudah di luar dari sini. Karena udah rame ya di sini ya? Ini belum buka aja udah padat nih. Wih. Kalau Sabtu Minggu nggak bakal bisa jalan kak. Benar. Kemarin saya Minggu kesini, waduh guys, ramai sekali. Lewat aja tuh susah nih gini. Ini biar nggak ini ya, nggak nempel satu sama yang lain ya. Iya, siap. Ini udah berapa lama nih bang jualan nih bang? Kalau ini baru 7 bulan kak. 7 bulan ya? Iya. Dan peminatnya tuh rame banget ya. Suka cemil-cemil baby crab ya? Iya. Iya, makanan ringan sih. Harganya murah lagi, 15.000 ya. Kayaknya cocok pakai nasi ya bang. Cocok pakai nasi, kalian bisa gaul-gaulin tuh. Dengan sambal-sambal. Saya adalah penjual baby crab. Kerjanya cuma sendiri doang, bang? Kalau Sabtu Minggu ada yang bantu. Nanti yang juga bantu. Sore sebenarnya ada yang bantu. Ada yang bantu ya? Iya, awal pembukaannya aja sendiri. Awal pembukaan. Ya. Karena udah ada pelanggannya jadi ya. Ini. Jadi ada yang bantu. Kakak tunggu ya. Nah, tenang, kak. Semangat, kak. Semangat. Kak, jangan lupa subscribe ya. Subscribe apa? Udah lah, bang. Ya, udah. Iya. Semuanya orang hobi makan, kak. Cuman kalau ini hobi makannya keterlaluan kak. Wah. Jadi mesen 100 porsi. Buat untuk kakak-kakaknya juga yang di sini gratis. Ya. Ya nanti tinggal ambil aja ya. Siapapun yang mau ya. Kakak sambil tidak-tidak nggak apa-apa biar teman-temannya pada datang. Ya nggak usah. Nggak usah, nggak usah. Berbahaya bang. Berbahaya ngerintar Umi yang nongol. Asik kan kalau kalian ngelihat orang goreng-goreng kayak gini. Lebih asik lagi tuh sambil makan guys. Setelah makan, berat badan bertambah. Oke, ada kuahnya nih guys. Kayak bikin tempe mendoan ya. Ada crispy-crispy-nya gitu ya. Wih, mantap. Wis, udah nih. Kali dua centong. Dua centong? Iya. Ternyata hari Senin ada yang beli kayak gini ya? Iya. Untungnya bang buka. Untung. Dan juga udah beres semuanya. Ya, mantap. Tindihin. Oh, ada teknik lagi ditindihin ya? Iya. Biar deep fry. Bang, ada kopi bang? Kapal api. Satu berapa? 3.000. Aus guys. Kopinya 3.000. Wah, ngopi dulu guys. 3.000. Sorry bang tangan kiri. Panas rupanya. Semuanya 3.000. Semuanya 3.000. Kalau pakai yang 5.000 yang pakai es. Kalau beli semua berapa? Ya? Kalau beli semua berapa? Apanya? Semuanya. Diborong. Senyum. Gak gitu. Ini modalnya cuma gocap doang. Nah, semuanya ya? Iya. Makasih banyak ya. Bagi-bagiin nanti. Iya. Kasih abangnya tuh ngopi biar gak ini. Kenapa abangnya? Semua ya? Bagi-bagi aja. Buat pedagang-pedagang bagi-bagi. Bukan duitnya. Oh, ambil aja. Kalau duitnya buat bapak. Kalau esnya bikinin ke saya. Kalau duitnya kantongin. Kalau nggak saya yang bikinin es buat bapak, duitnya ke saya dah. Gimana sih tukang kopi nih? Kakaknya mau minum.
5 menit lagi. Okay. 5 menit lagi. Di Starbucks 50.000 loh. Di sini cuma 3.000. Ayo pilih yang mana? Sudah matang. Sudah matang ya? Ya, tinggal diangkat, ditiriskan minyaknya. Kak, mau tambah satu enggak? Serius. Benar. Bisa nambah 2 boleh? Boleh dong. Justru kalau beli 1 tuh bayar, beli 2 gratis. Kalau 2? 3 bayar. Gak jadi mundur, mundur teratur. Jadi 2 nih. 2. Ini baik banget. Sebenarnya Bang Igonya yang ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ah, ulang tahun yang ke-76 kalau enggak. Iya. Wah, itu tuh udah langsung ditaruh di situ tuh, guys. Oh. Crispy, crispy. Bunyinya aja udah kedengaran tuh. Kak, sini Kak, ulang tahun nih sabangnya. Beli 2 gratis. Kok enggak percaya kan? Enggak percaya dia. Kalau di tempat seafood, Bang, ini 60.000 loh, Bang. Iya. Oh. Oke, satu. Tunggu ya, Kak ya. Oke, Bang. Kak, maaf. Sip. Jadi saya beli 102 porsi ya, Bang ya? Iya. Mari kita makan baby crab. Ini belum pernah makan baby crab. Ini kecil-kecil. Ini bubur tabur sama sambalnya kan aja namanya kalau rendah. Ah. Ini kecil. Ini kecil-kecil loh. Evan coba ya sambal bangkok ya. Bismillah. Ih, seram makan yang capek kan. Wah, ini serius loh. Garing banget loh. Enggak ada keras-kerasnya sama sekali. Buat orang baru pertama kali nikmatin ini, gak bakal nyesel, serius. Gak ada aroma amis kan? Enak kan? Kalau yang pedas, ada pedas asin, bodi cabai. Wah, enak. Paling ini juga. Kayak makan snack kan? Bumbunya tuh nyerap di kepiting-kepiting kecilnya, serius. Kalau kalian lihat nih, sangat menyeramkan. Kalian bisa lihat tuh, sapit-sapitnya tuh. Terkesan ya, terkesan keras ataupun tajam. Padahal gak sama sekali nih. Karena dia gorengnya tuh garing, jadi tuh cangkangnya tuh bisa dimakan. Benar. Ini yang barbecue. Barbecue. Enak ya ternyata. Ternyata enak cuma 15.000 guys. Ini kalau dipakai, kalau beli original, pakai nasi, pakai sambal, mantep, cakep rasanya guys. Oke, kita mau kulineran lagi guys. Kita mau bayar 101.5 bang. 2, 3, 4. 102 porsi. 2 porsi udah dimakan. Iya. 100 porsinya buat bagi-bagi. Iya. Makasih ya, Kak. Terima kasih. Thank you ya, Bang Igo. Sama-sama. Dadah. Assalamualaikum.